Sobat Sehat pernah merasakan diri sendiri merasa hebat dari orang lain ataupun sebaliknya tidak? Nah, perasaan tersebut sering tidak disadari nih dan dianggap sepele. Namun kondisi tersebut bisa jadi gejala megalomania. Lantas apa yang dimaksud dengan megalomania? Dikutip dari Kompas.com, megalomania adalah salah satu jenis delusi yang bisa menjadi tanda dari beberapa jenis gangguan mental. Seseorang yang mengalami delusi megalomania akan menganggap dirinya lebih besar dan lebih penting daripada orang lain. Dalam sebuah penelitian, penderita megalomania akan merasakan bahwa dirinya benar dan tidak akan mengubah keadaan tersebut. Gangguan delusi megalomania ini bisa muncul pada waktu tertentu dan juga bisa permanen. Megalomania dikenal sebagai gejala awal seseorang mengalami gangguan mental. Adapun beberapa penyebab seseorang bisa mengalami megalomania seperti riwayat keluarga mengalami gangguan mental, ketidakseimbangan senyawa kimia di otak, mengalami stres, dan penyalahgunaan narkoba hingga penarikan diri dari kehidupan sosial. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!